Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang handphone Cina. Di sini merek Track ya. Ini untuk kendalanya ini ada masalah di tombol home dan tombol resend atau back. Nah, ini dia tidak berfungsi. Kadang berfungsi, kadang tidak karena efek jatuh. Nah, ini coba saya masuk menu, dan untuk touchscreen-nya juga agak susah di sini. Oke, coba kita cek dulu. Kita matikan. Nah, ini agak susah. Juga agak susah. Langsung saja kita masuk ke pencopotan baterai. Kita matikan pencopotan baterai. Biasanya untuk efek dari jatuh itu bisa saja dari soketan ini longgar, atau mungkin dia solderannya lepas atau gimana. Coba kita bongkar dulu. Nah, di sini ada lem untuk mesin ya. Di sini ada lem, dan untuk ini tadi fleksibel dari touchscreen ada di sebelah sini. Oke, ini untuk fleksibel dari apa namanya kamera. Ini untuk sisi depan LCD. Untuk flexible touchscreen ada di sini. Kemungkinan untuk flexible touchscreen ini dia menjadi satu dengan tombol home ini, yang mengakibatkan dia tidak bisa dipergunakan karena ini soketannya tadi longgar. Oke, kita akan coba pasang kembali tanpa kita melakukan apapun di sini, hanya kita nanti coba pasang konektor dari ini touchscreen-nya, karena dia nyambung sama tombol resend, back dan kembali.
Oke, di sini memang sudah tidak bisa dikarenakan kemungkinan ada short atau mungkin ada jalur yang putus dan di kabel fleksibelnya. Ini untuk kasus ini bisa di lakukan pergantian. Jadi pergantian di cover depan ini yaitu touchscreen dan tombol ini. Soalnya untuk touchscreen dan tombol home, reset dan back ini jadi satu, maka harus diganti. Nah, di sini saya tidak punya stok dan saya akan mengakhiri video ini. Istilahnya gagal ya di sini dan tidak work untuk cara hanya melepas dan memasang lagi konektor karena pertama tadi konektornya longgar. Oke, cukup sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah ucap di video ini. Saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.